Tariq Sisamunka. Tariq Sisamunka. Yo, halo guys, berjumpa lagi di Lemsrom Gaming. Nah, jadi di video kali ini guys, kita akan bermain Mobile Legends ya guys ya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana Alucard supaya bisa naik level ya guys ya. Dan di sini gue pakai Alucard yang hyper ya guys ya, hyper carry ya guys ya. Gue di sini spellnya pakai Retry ya guys ya. Nah, jadi pertama-tama itu kalian harus, kalau main hyper supaya cepat naik level itu, kalian harus membeli item Raptor Machete ya guys ya. Kemudian kalian farming dulu guys. Kalian habisin aja jungle-nya guys, bawah merah, kemudian bawah ungu ya guys ya. Yang pertama-tama kalian yang diambil adalah bawah merah dulu ya guys ya. Kemudian habisin jungle-nya di sini guys. Nah seperti ini guys. Di sini gue solo ya guys ya. Jadi mungkin nanti akan dirusuh guys, bawahnya guys, sama teman kita sendiri ya guys. Bukan musuhnya lagi ya guys ya, yang rusuh kita tapi temannya sendiri ya guys ya. Oke, di sini gue akan ngambil dulu bar yang ungu ini guys. Nah ini guys. Nah setelah kalian beli Raptor Machete, kalau udah jadi kalian bisa beli sepatu ya guys ya. Sepatunya terserah kalian guys ya, tergantung musuhnya juga ya guys ya. Kalau emblemnya sendiri guys, gue itu pakai emblem assassin ya guys ya. Yang gue ambil adalah emblem movement speed itu guys, gue maksimalin di situ yang pertama. Kemudian yang kedua gue kasih penetration ya guys ya, juga penetration. Kemudian talentnya gue ambil yang killing spree ya guys ya, jadi kalian nggak akan mudah mati ya guys ya, karena setelah kalian ngasih lawan, kalian HP kalian akan dipulihkan ya guys ya. Kemudian movement speed kalian juga akan tambah ya guys. Di sini gue Moskow kebunuh aja guys, apakah ini bisa? Aduh ternyata malah kena minion nih, tapi gue kejar aja guys. Oke dia mati guys. Nah jadi seperti itu guys ya. Kalau kill itu sebenarnya bonus ya guys ya. Pertama-tama kali kalian menurut gue harus farming dulu ya guys ya. Tapi kalau ada musuh bebas dan sendirian seperti emang tadi, biarin sendirian, jadi sikat aja ya guys ya. Emang main solo itu seperti ini guys. Ini udah tahu kita hyper carry ya guys ya, tapi tetap aja bahwa kita dirusuh ya guys ya. Nah kalau kalian kan sebenarnya itu sulit ya guys ya, untuk bermain solo kemudian kalian pick Alucard hyper carry itu biasanya dibacotin ya guys ya. Tapi nggak apa-apa guys, kalian tunjukin aja WR kalian guys, win rate kalian guys, biar teman kalian itu percaya ya guys ya. Di sini gue serang aja ya guys ya, tinggal sekarat semua ini guys. Oke dapat kill lagi guys. Aduh ternyata kenanya ini lagi ya. Malah komang guys, tapi nggak apa-apa guys, itu balemannya udah sekarat guys, dia pasti recoil ya guys ya. Nah gue pakai sepatunya yang itu ya. Nah kalian kalau main solo itu pakai Alucard harus bener-bener bisa ngegendong ya guys ya. Kalian harus berhati-hati sama hero lock musuh ya guys ya. Nah seperti ini guys, untung kita nggak kena AK-nya ya guys ya. Nah ini lain-lainnya mah mana itu, kita farming dulu ya guys ya, biar ternyata meninggalkan ya guys ya. Malah AFK ya guys ya, main solo itu benar-benar repot ya guys ya, isinya cuma nge-troll mulu ya guys ya. Dan di sini kalau kalian hyper ya guys ya, kalian benar-benar ngegendong sih pakai Alucard guys ya. Kalau kalian bisa ya guys ya, maksudnya tahu gimana musuhnya seperti apa ya guys ya. Ini mati guys, terus mati ya, healing spree guys. Jadi kalian ini benar sulit ya kalau main solo guys. Jadi menurut gue sih mendingan main 5 aja ya guys ya. Kalau kalian main solo seperti ini guys, kalian rotasinya itu farming, kemudian ke tengah, kemudian ke bawah, ke atas, aduh repot guys guys. Kalau main solo itu repot guys, karena kalau nggak gitu tim kalian itu biasanya kebanyakan lebih mati ya guys ya, parah coy. Nah ini akhirnya bakal mati, oke ternyata mati guys ya. Oke sikat aja guys, sikatus tuh kan guys, keren kan guys. Ini tuh benar-benar keren ya guys ya. Alucard hyper carry ya, jadi caranya supaya cepat naik level hyper carry ya, kalian beli item room itu ya guys ya. Mas kok item room, masalah guys, beli Raptor Machete ya guys, kemudian kalian farming ambil bak merah dulu ya guys ya, pertama-tama guys ya. Setelah ambil bak merah, kemudian kalian ambil jungle yang di bawah itu semua, kemudian kalian ke tengah guys, rotasi untuk ambil bak ungu ya guys ya. Setelah itu fungsi
situasional ya guys ya, tergantung situasi ya guys ya. Nah ini gue serbu aja guys, balmonya ini ternyata dia berhasil kabur guys. Killer minion itu sebenarnya bonus ya. Kalian lihat aja guys di sini guys. Alokasinya itu benar-benar gendong ya guys. Tapi alokasi itu kalau menurut gue sih lemahnya dengan hero-hero lock seperti Eudora, kalian akan tahu sih ya guys. Ya. Eudora kemudian nah banyak lah seperti Chou dan lain-lain ya guys. Itu alokasi sangat lemah sekali ya. Jadi kalian harus berhati-hati ya guys ya. Kita sikat aja deh. Pengnya itu double kill, kita nggak dapat kill ya teman. Gak apa-apa guys, kemudian kita di sini buat POD ya guys ya, biar cepat sakit ya guys ya. Karena dalam kondisi juga kita udah mendominasi ini guys. Dan gue juga nyerang turret ini guys. Nah ya, kalau main solo ini seperti ini guys, bekerja keras kayaknya, repot. Mending, kalau menurut gue sih mending mabar sih ya guys ya. Mabar sama teman itu lebih enak guys, karena gue udah farming, gue udah rotasi atas bawah tengah, kemudian hancurin turret, kemudian ngekill juga, aduh repot ya guys, kalau main solo guys. Kita sikat ini guys, wush harusnya rata ini guys, rata ini guys. Oh, WD-nya mati loh guys, mau kemana kalau Cyclops? Wih mau disampah sama si Layla guys, oh tidak semudah itu Layla ya. Nah seperti ini guys kalau main solo guys, turretnya dijebol ya, nggak ada yang jaga guys, parah. Kalau hyper gini ya, farming ini kalian bisa lihat ya, levelnya udah cukup tinggi ya guys ya. Kemudian gold juga kalian juga unggul ya guys ya, farming cepat, kemudian kill banyak, kemudian push turret. Nah itu ya, kunci kemenangan itu ya, kalau hyper carry ya guys. Rotasinya kalian bisa cari sendiri guys ya. Kalau solo emang repot guys, atas bawah tengah semuanya kita sikat guys ya, rotasi gila ini guys. Yang bisa lihat guys, sekarang gue dari bawah ke tengah kemudian ke atas guys, parah coy. Kemudian gue akan nge-push ini guys, push atas guys. Tuan guys, temennya kemana aja ya, apalagi Hayabusa itu ngapain coy. Parah coy, udah ada hyper carry mah, bikin Hayabusa. Ini repot ya, sebenarnya bisa mati guys ya. Oke, kejar aja lah guys. Oke, siapa tahu MM-nya mati. Tuhan mati guys, tanknya juga mati. Oke, mati guys. Terbalik ini guys, kata berakhir. Namanya gue bantai, ternyata dikabur. Ternyata dikabur ya, gak apa-apa guys. Gue pilih item dulu guys. Nah ini aja guys, atau ini guys, biar yang pakai item-item defense langsung kita sikat langsung mati ya guys ya. Ini balmonya guys. Oh ternyata ada Ake guys. Ultinya Ake itu cukup merepotkan guys ya. Kita didorong ke turret biar repot mati guys kita guys. Oke kita jangan nafsu ya guys. Alokat itu lompatannya kalau nggak pas kalian bisa lompatan kematian gitu ya, lompatan feeder ya gitu, parah men. Kita santai-santai dulu ya guys, tunggu momen ya guys ya, kalau nggak bisa ya jangan dipaksa, kita cari yang lain aja ya guys. Nah, minion ini juga dapat uang ya, jangan meremehkan minion ya guys ya. Ini mati ini guys, wush kalian lihat guys, mas serosot langsung mati guys di moskopnya. Kirain gue udah update belum ya guys ya. Oke, kita tekan aja musuhnya guys, kalau udah menang gini kita tekan aja guys, jangan kasih farming musuhnya gitu ya. Minion kita ambil, jungle mereka juga kita ambil guys, karena mereka tuh udah kalah turret ya guys ya, musuhnya itu udah kalah turret ya, jadi jungle-nya
lebih gampang untuk kita ambil ya guys ya. Tapi tulet kita kok ambles juga ya guys ya. Ini temen gue itu memang parah-parah man. Permain solo itu selalunya egois dan konyol-konyol ya guys ya. Ini hanyanya ngapain? Mundur katanya guys, parahnya. Aduh ayah ya. Gue solo lot dulu ya kan. Udah bisa nih harusnya solo lot. Sekarang lifestyle kita juga udah lumayan ya. Kita nggak akan mati ya. Malah darahnya kita itu nambah-nambah terus ya. Kalau kalian ingin nambah darah itu kalian beli yang itu ya. Yang cakar itu guys, Disclo alasan namanya. Aduh gue gila pakai ya. Mati bangunnya ya. Ini akhirnya juga akan mati gitu ya. Kejar-kejar aja, aduh malah lock guys. Makin cepet lock. Jadi akhirnya mau kemana kau? Ya ampun. Ini kabur. Tapi dapatnya zilong, gak masalah. Kita pakai ini ya, biar balmonnya itu gak bisa lifestyle-lifestyle konyol itu guys ya. Biar gampang dibunuh ya guys ya. Ini gue bener slot gini guys. Gue ada retri ya soalnya guys. Jadi hiper itu gitu guys, bisa lot, bisa turtle, bisa aduh semuanya kalian sikat aja. Kalau main solo emang repot ya guys ya. Enakan main sama temen bukan guys. Level kalian itu udah mendominasi sekali ya kan, tinggal nekan aja musuhnya sampai turretnya itu habis ya guys ya. Kalian ambil semua jungle-nya ya guys ya. Kita surrender aja ya guys ya. Oh ternyata temennya nggak ada yang mau surrender ya guys. Ini yang mau cuma satu ya guys ya. Parah coy. Nah, di sini gue dong udah nggak sabar ini. Ini mau sapek ini ya. Tapi ya, sulit ini sepertinya guys. Karena ada si AI itu guys. Membuat owner itu AI ya. Nah, oke. Okay. Aduh sikat aja guys. Sikat. Ternyata gue yang diserang tuat guys. Parah coy. Ya ampun, nah jadi seperti itu ya guys ya. Intinya itu seperti itu guys. Mungkin ini gue udah menang ya guys. Jadi kalian farming dulu beli item jungle ya guys ya. Jadi itu udah mantep. Kalau kalian mampir alu, kalian bikin WR kalian aja guys. Biar kalian bisa dikasih alu sama temen ya guys. Nah oke guys, sampai di sini dulu juga guys. Sampai jumpa kembali, dadah.